Al-Qarabin, 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faminha dan setengah saking alamati ulama akhirat ayakuna utawi yento ono faminha jen majrur jen khobar mukaddam ayakuna jen mubtada ma'amal ayakuna utawi yento ono sopo alim lagi ditawakui banget ngeresone muhtadatil umur saking piro-piro anyare laku agomo anyare piro-piro laku agomo wainit tapako anlaman nyocoki ada yang atas muhtadat obal jumburu ake-ake ulang oh namanya senajan ini ibu kengen ngati-hati yang ada berkara anyar dalam masalah agama sekalipun jumhur seperti itu cocok dengan ayo koran lau ojo kebujuk teman ing alimul akhirah apa itbaqul khalqi sepakati ulama alama uhdita yang kita sih barangkang din anyarakan bahada sahabat saya sih sahabat rogi apa anpun walaupun beci ono sopa ulama sopa alimul akhirah harisan iku bang kepengine ala taftish ingat sih niti-niti an ahwali sahabat yakin kira-kira tinggai sahabat pasir timlan lakuni orang sahabat amalim kira-kira amal sahabat amalan barang karena kawano ing dalam ma apa aktaru ambihim ake-ake sejone orang sahabat akan kita tadris patasmif karena kawano kita jenis ing dalam mulangi kota sinifran ngarangi kol melatar dengan perdebatani kol kodoh dengan keputusani kol wilayah dengan kekuasaani kota wadil akut dengan menguasai piro-piro barang wakob kol wasoya piro-piro harta wasiat wakli mari yatim dan mangan bundulnya anak yatim mukhanasati salatin dan nyampuri piro-piro rojo kanya kal pemerintahan pemujaman Imran bagus ini fil istro yang dalam pergaulannya amkana fil kauf wal hazan anraka ono abu aktaru ake-ake sahabat fil kauf yang dalam khawatir wal hazan dan susah kata fakuran angin-angin waru jahadalan merangi nafsu wabarak yudhairan ngijen-ngijen berkira-kira berkau lahir ngijen-ngijen berkau lahir walbatin dan berkau batin wajinya bidakil ismi dan nilat doi
lembut-lembutnya tuso, ajarilan kecil-kecil ini tuso. Alhir sinan lupo, ala hidroke khufaya syawat. Kata sih, ngemoni, nemoni, nemu, ngerteni, samare, piro-piro kesenangan nafsu, pamakai di syaitanan, piro-piro tipu daya ni syaitan, lagu ilal, marang, lihane kabeh, min ulumil batin saking, ilmu batin. Jadi ulama akhirat itu, ulama akhirat itu adalah betul-betul menjaga dari hal-hal yang baru. Sekalipun jumhur banyakkan ulama itu sepakat dengan hal itu. Mereka tidak gegabah langsung ikut. Kalau banyak yang berpendapat seperti itu terus langsung, aku melok. Tidak langsung gitu. Mereka akan meneliti. Jadi setelah masanya sahabat, yaitu tabiin, terus seterusnya, kok ono hal-hal yang baru, yang ketika zaman sahabat tidak ada, itu mereka betul-betul akan berusaha meneliti, memeriksa bagaimana menurut sahabat-sahabat Nabi itu. Perjalanan sahabat ada enggak? Amalia sahabat ada enggak yang seperti itu? Apa yang kebanyakan sahabat dikerjakan? Apa ketika memberi pelajaran? Apa ketika menulis? Apa ketika berdebat? Atau keputusan? Atau kekuasaan? Dan bagaimana menguasai barang-barang lokok, rahasiat, makanan anak yatim, hartanya, dan campur dengan pemerintah, dan bagus dengan mereka. Atau para sahabat kebanyakan takut, sedih, mikir, merangi nafsu, kita ini disuruh untuk meneliti barang baru ini, tidak langsung diterima karena ini terdapat banyak orang, banyak ulama, akhirnya terus mengikut. Dan akan diteliti lebih dulu pada zaman sahabat bagaimana yang dipegang Rasulullah. Setelah Rasulullah, para sahabat. Para sahabat itu orang yang jelas bersama Rasul, mengetahui amaliah Rasul. Jadi bisa diikut. Juga meneliti baik yang kecil maupun yang batin. Samarlah lembutnya. Dosa juga diteliti. Mereka itu ingin mengetahui samar-samarnya hal yang menyenangkan nafsu dan samarnya tipu daya setan dan lain-lain dari ilmu batin. Jadi ulama akhirat itu seperti itu sikapnya terhadap muhtasatil umur, terhadap barang baru yang pada zaman Rasul tidak ada, terus nanti itu akan dipilih pada zaman sahabat bagaimana. Kebanyakan sahabat bagaimana, begitu. Rame. Wa'alam fa'atakikon anna alama ahli zaman waqrabahu minal haq asbahu bisahabat. Ketahuilah secara nyata bahwa
penduduk zaman, penghuni zaman. Itu lebih yang paling tahu, yang paling dekat ke arah kebenaran adalah orang-orang yang lebih serupa dengan para sahabat. Lebih mengetahui akhir zaman dengan perjalanan para salafus saleh. Itu. Jadi kita harus tahu. Jadi secara nyata, yang paling pandai, yang paling ngerti dari penghuni zaman itu adalah orang yang paling serupa dengan para sahabat. Orang yang paling dekat akan kebenaran, yaitu orang yang paling serupa dengan sahabat. Paling tahu tentang keadaan sahabat. Paling tahu terhadap jalan yang ditempuh oleh ulama salaf. Faminhum ukhidati. Dari mereka lah ulama salaf ukhidah diambil obat dinoku. Oleh karena itu, qala Ali radhiyallahu an khairula atta'una li ad-din lama qila lahu qala tabulanan ala yang bagi ayat kari kami qala mati alil asri fi mafaqati alil asri rasulullah rasul Sayyidina Ali berkata begini, paling baik-baiknya kita adalah orang yang paling mengikuti terhadap agama ini. Yang paling mengikuti agama inilah orang yang paling bagus. Beliau berbicara seperti ini ketika ada yang ngomong gini, panjenengan kok berbeda dengan si fulan. Itu sahabat Ali terus berbicara seperti itu. Yang paling baik dari kita adalah orang yang paling ngikut pada agama ini. Jadi bukan si fulan dan si fulan, tetapi bagaimana keadaan si fulan ini dengan agama. Apakah dia orang yang paling dekat, paling ngikut semua anjuran syariat diikuti, semua larangan ditinggalkan. Begitu. Nah, oleh karena itu, tidak seyogianya kita ayat talita fi mukhalafati ahli asli fi muwafaqati ahli asli rasul. Tidak usah kita peduli orang yang ahli wal akhirah, tidak seyogianya memperhatikan ahli zamannya dalam cocoknya dengan ahli asir Rasulillah. Kalau ada ahli asir, orang sezamannya kok tidak cocok dengan ahli asir Rasulullah, ya sudah, kita nggak usah. Kalau kok nggak sama dengan yang lain, ya nggak usah. Yang penting sama dengan ahlu asir Rasulullah, sama dengan para sahabat. Kainan nasa ro'au ru'yan fima hum fihi fima ini tiba'in ilahi walam tasmah nufuzum bil itiraf. Nadzalika sababul ihraman minal jannah. Orang itu punya pendapat tentang apa yang mereka ada di situ, yaitu karena kecondongan wataknya kepada barang itu. Padahal hati mereka tidak memberikan kemurahan
tidak cocok untuk mengakui hal itu. Tidak mengakui benernya tarekat salaf. Jadi, inilah nasa, karena satu nama nungso, iku ra'au, duwe panemu, rakyan, kelawan si jineng penemu, lima ing dalam perkara, hum kang utawi nasbi ing dalam mah, lima iliki bahim, krono condonge watake nas ilai marang mah. Walam tasma ora gawe kemurahan nufusuhum piro-piro atine nas pilih tirof kelawan ngakoni benere halane ulama salam. Jadi kecondongan mereka itu kecondongan kepada apa yang dikerjakan oleh ahlu asli, ada orang-orang pada zamannya. Kenapa aku tidak perhatian terhadap bagaimana para ulama salaf itu? Pastinya kan harus mengakui bahwa kebenaran ada pada perjalanan ulama salaf. Tapi kenapa kecondongannya itu kepada apa yang sedang dialami pada zaman itu? Makanya pala yang bawi ayat tarita bimukhala kadadil asli bimukhala asli Rasulillah. Kalau kita sudah berusaha untuk cocok dengan orang-orang pada zaman Rasulullah, para sahabat, kita sudah berusaha mengikut dan cocok dengan ahli para sahabat, dan sudah, kita nggak usah peduli dengan kok aku nggak sama dengan orang-orang sekarang ya, beda atau enggak, yang penting sudah sama dengan ahlu asir Rasulullah itu. Memang kebanyakan manusia itu yang disondongi kataknya adalah kepada apa yang dikerjakan oleh ahlul asri, orang-orang pada zamannya. Oh ya, anak wong melo zaman dia itu, iku wong kolot. Ada, bener loh. Jadi dalam masalah agama, tetap harus pandangan kita itu cocok gak perjalanan saya dengan para sahabat ulama salaf. Ya, setelah dilihat kok cocok, ya sudah, nggak usah memperdulikan dengan keadaan dengan orang-orang sekarang. Tuh, akhirnya juga kita akan pisah. Pisah kemana? Ya pisah sendiri-sendiri masuk ke yang kubur. Tidak akan bareng terus dengan penghuni sekarang ini. Kita akan bisa, kita akan berangkat menuju ke apa, rumah masa depan, akan kembali ke rumah masa depan. Makanya kita harus perhatiannya terhadap amalia yang telah dilakukan oleh para sahabat, karena para sahabat itu adalah terus-menerus mencontoh Rasulullah. Beliau-beliau itulah orang yang paling tahu tentang lika-liku perjalanan hidup Rasulullah. Makanya kita ikut beliau-beliau itu. Maksudnya aktsarus sahabat, kebanyakan para sahabat. Gimana? Itu kalau sahabat itu ada yang berbeda, maka kita akan ambil yang paling banyak. Soalnya Rasulullah juga bersabda seperti itu. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan
kompromi dalam masalah kesesatan. Jadi nggak ada barang sesat semuanya setuju, nggak ada. Oleh karena itu ketika ada perbedaan satu dengan yang lain, Faidah ra'aitumul khilaf, wa'alaikum bisawadil a'udzum. Ketika kamu melihat ada perbedaan antara yang satu dengan lainnya, lihatlah sawadul a'udzum yang lebih banyak. Yang lebih banyak itu gimana? Begitu. Katakan sekarang, zaman sekarang. Kan ada dua kelompok. Makanya yang besar itu dua kelompok. Muhammadiyah dan NU. Nah, antara Muhammadiyah dan NU itu paling banyak mana? Yang terbanyak. Oh, yang terbanyak ya NU. Ya sudah. Kita ikut As-Sawadil A'zam. Kelompok yang lebih besar. Lebih banyak. Kita ikut para ulama. Nabiyyin. Begitu. Gak kedengaran? Oh, halaman berapa? Sekarang sudah 541. Kita harus jangan condong kepada watak banyak orang. Mestinya kita harus mengakui kebenaran jalan yang ditempuh oleh ulama salaf, as-sahabah, para sahabat. Kita ikuti perjalanan mereka. Karena kalau kita yang diikuti adalah apa yang disonjongi oleh mata kita, katanya inna dzalika sababul ihsan minal jannah. Yang menyebabkan kita tertutup menjadi ahli surga, yaitu Kadang mau ke pedung ngaku-ngaku sopanas, anda usah tunai kelakuan, lasabila. Orang-orang jalan, iku mau jalan jalan, orang suargo, bisiwahu, talianis jalan kanti ambah. Bidhalik kualal Hasan, muhtatani, uhtisa bil Islam. Ada dua barang baru yang diada-adakan apa dua barang baru itu di dalam Islam. Kata Imam Hasan Al-Basri. Rajulun dzura'yan sayyi'in. Ada orang punya pendapat yang jelek. Tetapi za'ama annal jannah liman ra'a mithla ra'i. Bahwa surga itu adalah untuk orang yang punya pendapat seperti pendapatnya. Wa mutrifun ya'budud dunya laha ya'udhabu wa laha yardo. Yang kedua, orang yang muhtasani itu wong kang mewah, enak-enak. Serta enak. Mangan enak, ngombe enak, rumah enak, kendaraan enak, kopi enak. Astagfirullahaladzim. Ya butuh dunia. Orang ini adalah penyembah dunia. Lahaya itu buah lahaya itu. Ya sebab dunia dan dia itu kan marah. Juga sebab
dunia dia ridho. Bahaya ayat lu dan ke arah dunia lah dia memburunya. Farfuduhuma ilan nar. Maka ninggalo sira kabeh ing dua orang itu yang sayyul ra'yi, sayyul ra'yi dan mutraf. Tinggalkan biar mereka ke neraka sendiri. Teman, ikuti aja para pendahulu, yaitu para sahabat-sahabat. Bagaimana perjalanan para sahabat itu. Jadi ini anjuran kita untuk selalu meneliti barang-barang baru yang pada zaman Rasul tidak ada. Ada cantolannya, Bang. Kalau nggak ada cantolannya, ya sudah. Jangan diikuti meskipun pada waktu itu orang banyak mengikuti itu. Kita disuruh tanggap dan awas. Meneliti barang-barang baru. Kalau dengan para sahabat itu ada keserasian, maka ambillah, oh itu sudah dikerjakan oleh para sahabat. Yang berarti para sahabat itu amalnya selalu melihat terhadap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Makanya para sahabat itu punya julukan radhiyallahu anhum waradhu. Allah ridho mereka, mereka pun ridho Allah. Begitu. Makanya kita disuruh begitu. Jadi Imam Hasan Al-Basri berbicara seperti itu. Ada dua hal yang merupakan barang baru. Dua perkara baru itu diadakan di dalam Islam. Pertama, orang yang punya pendapat yang jelek. Tapi dia menyangka bahwa jalan surga ini, ya orang yang punya pendapat seperti pendapat dia. Yang kedua, orang yang terlalu mewah. Berenak-enak. Dia menyembah dunia. Karena dunia dia marah, karena dunia dia senang. Dan pada dunialah dia mencari. Dua orang yang seperti ini supaya ditinggalkan aja. Biarkan mereka pergi ke neraka, kita jangan ikuti. Fana rajulan asbafi di dunia baina mutrifin yad'uhu ila dunia wa sahibi hawan yad'uhu ila hawahu faqad asamahu Allah ta'ala fi umma yahunnu ila salaf as-salih. Ada seseorang yang dia di dunia ini antara enak-enakan yang ia mengajak ke dunianya, ada di antara orang yang enak-enakan yang dia mengajak dia ke dunianya, dan orang yang punya kesenangan nafsu, ia mengajak untuk laksanakan nafsunya. Nah, untungnya orang ini telah dijaga oleh Allah SWT dari kedua orang itu, dari musyrik dan dari sahibul hawa. Dia condong ke ulama salaf as-salih yang ia tuju ingin mencontoh ulama salaf as-salih, bukan ke musyrik, bukan ke sahibul hawa. Yas'alu an afalihim
wa yaqtafi atharahum. Orang ini selalu menanyakan tentang pekerjaan ulama salaf itu. Pekerjaan seperti ini kerjakan ulama salaf enggak sih? Kalau dijawab enggak, langsung ditinggalkan. Wa yaqtafi atharahum. Mereka itu akan mengikut amalan-amalan yang telah dikerjakan oleh mereka. Muta'arridun li ajrin 'azimin. Orang ini menampakkan diri untuk mendapatkan pahala yang besar. Maka dalek kunu. Oleh karena itu, adalah kalian semua seperti itu. Maka dalek kunu. Maka seperti itulah, jadilah kalian semua. Hidup di antara orang-orang yang selalu menyenangkan dirinya, bermewah-mewah, dan juga di antara orang yang selalu perhatian terhadap nafsunya. Tapi orang ini tidak mau diajak ke sana, dia selalu berusaha untuk mengambil contoh tentang amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang akan dikerjakan. Amalan seperti ini sesuai dengan para ulama salaf apa enggak? Kalau sesuai ya dia teruskan, kalau enggak sesuai akan dirubah. Dia akan mencontoh apa yang telah dikerjakan oleh para ulama salaf as-saleh. Berarti orang ini akan mendapatkan pahala yang besar sekali. Oleh karena itu, jadilah orang seperti itu kamu itu. Maqdur bi Ali bin Abbas, Ali bin Mas'ud, mauqufan wa musnadan annahu qaal. Jadi ada riwayat dari Ibn Mas'ud. Riwayat itu ada riwayat yang mauquf. Artinya ini adalah dawuhnya Ibn Mas'ud sendiri. Disandarkan pada sahabat Ibn Mas'ud. Tapi ada lagi yang musnad. Disandarkan pada Rasul Al-Nakol. Innama huma itnatani al-kalam wal-huda. Hasanul kalam kalamullah. Hasanul huda Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ala wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna syarral umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa inna kulla bid'ah dalalah. Ala la yatulanna alaikum al-amad atak suwa ulukum. Ala kullu ma huwa atin qarib. Ala innal ba'id ma laysa bi'atin. Ibn Mas'ud menyampaikan, meriwayatkan bahwa dua perkara yang penting itu ada dua. Perkara yang penting itu ada dua. Satu, perkataan. Nomor dua, petunjuk. Paling bagus-bagusnya perkataan adalah kalamullah. Jadi, paling baik-baiknya omongan yang bisa didengar, bisa dipahami, itu adalah kalamullah, Al-Quran. Dan paling bagus-bagusnya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ingat, takutlah kalian semua akan barunya barang. Barunya perkara. Piro-piro laku agomo anyar. Anyar-anyare piro-piro laku agomo. Kita disuruh takut. Kita takut kalau ada hal-hal baru yang ketika zaman Rasul dan para sahabat itu tidak ada. Karena jelek-jeleknya perkara itu ya barunya perkara yang baru, yang pada zaman Rasul tidak ada. Dan sesungguhnya
Setiap yang barang baru itu namanya bid'ah. Semua bid'ah itu sesat. Jangan sampai lama masanya tentang adanya barang baru itu yang ada pada kalian, yang kalian kerjakan. Ojo sampai barang baru itu kalian kerjakan. Padahal zaman Rasul, zaman Rasul tidak ada. Jangan selalu diugemi, dikerjakan. Karena akan menjadikan hati kalian keras. Kalau sudah hatinya keras, bagaimana? Ya sulit untuk menerima kebenaran. Nah, apa sih benar sih dikerjakan? Sudah, nggak ada pintu masuk. Ke pintu kebenaran, masuk ke hatinya nggak ada. Sudah tertutup. Karena keras. Ingat, setiap barang yang akan datang itu adalah dekat. Apa yang akan datang? Kematian. Oh, itu berarti dekat itu. Pirang tahun mana? Kok pirang tahun mana? Pirang bulan mana? Kok pirang bulan mana? Pirang dino? Kok pirang dino? Pirang jam? Masih itu hanya tiga. Ima kemarin yang sudah lewat, kita tidak akan bisa kembali ke sana. Atau yang sekarang kita ada di zaman ini, ya inilah kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Ada lagi yang akan datang, tapi kita nggak tahu akan bisa nyampe ke yang akan datang ke. No. Karena kita ke arah yang akan datang belum tentu nyampe, karena terhadap waktu yang sudah lewat kita sudah tidak akan bisa pernah. Ya, karena sekarang ini yang harus kita manfaatkan untuk segera kita buat kebaikan. Menjadi bekal. Carilah bekal pada hari ini, pada sekarang. Mumpung masih ada di dunia. Jadi, barang yang jauh, itu ya barang yang tidak akan datang. Tapi kalau barang itu akan datang, itu berarti tak jauh, tidak dekat. La haula wala quwwata illa billah. Makanya karena hal yang akan datang itu sudah dekat, kita harus segera bersiap-siap. Alah, aku masih muda kok. Jangan bicara seperti itu. Yang kedatangan ajal itu bukan orang yang tua-tua saja. Yang muda-muda juga banyak yang kedatangan ajal. Kok muda? Masih bayi juga banyak yang kedatangan ajal. Makanya kita tidak boleh menunda yang belum tentu kita akan sampai ke sana. Dan kita sudah harus segera melaksanakan pada zaman sekarang ini. Astagfirullah. Kita segera minta ampun, minta maaf, bertobat akan segala hal yang kita kerjakan yang salah-salah. Astagfirullah Rabbi, mingkuni labin, wa atubu ilaihi. Makanya ada yang bertanya, sebaik-baik waktu kapan untuk bertaubat? Jawabannya sekarang. Yang paling bagus adalah sekarang kita bertaubat. Dan terus, sebaik-baik tempat untuk kita bertaubat di mana? Di sini. Kan gitu. Jadi sebaik-baik tempat adalah di sini, sebaik-baik waktu adalah sekarang untuk kita laksanakan taubatan nasuha. Karena waktu yang akan datang kita belum tahu apakah nyampe apa enggak. Kalau sekarang kita sudah jelas masih hidup. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ayalah, bareng.
Astagfirullahaladzim. Ada ulama yang ketika pidato berbicara, orang yang membaca La ilaha illallah akan masuk surga. Justru itu loh, kok mati. Langsung. Masya Allah. Husnul khotimah. Karena yang diungkapkan La ilaha illallah. Dari ala illal ba'id pahala sabi hati. Sesungguhnya barang yang jauh itu barang yang tidak akan datang. Kalau yang akan datang, qarib. Kullu ma huwa atin, qarib. Semua yang akan datang itu adalah parak, sudah dekat. Astagfirullahaladzim. Wa fi khutbati Rasulillah. Yang dalam khutbah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman sawalahu aibuhu an uyubi nas. Wa anfaqo min malin iktasabahu min ghairi maksiatin. وخالص أهل الفكر والحكم وجانب أهل الزلل والمعصية. Sangat bahagia sekali orang yang disibukkan dengan cacatnya sendiri. Dia sibuk meneliti amalnya sendiri yang tidak baik. Setelah itu terus minta maaf, minta ampun. Kalau kejelekan itu ada hubungannya dengan manusia, cepat-cepat dia datang ke orang yang disakiti itu. Kalau pada Allah, langsung. Dosa kan ada dua macam. Ada dosa pada Allah, ada dosa yang hubungannya pada manusia. Ya, dosa yang kepada Allah, langsung. Pada Allah langsung minta ampun, minta maaf akan perbuatan dosanya itu. Kepada manusia, Allah Maha Adil. Allah akan mengampuni setelah orang yang disakiti ini mau mengampuni. Jadi kita harus cepat-cepat datang kepada orang yang kita sakiti, minta maaf. Aku berani. Kenapa? Ya, nanti dimarahin. Ya sudah. Ya gimana gimana pun terima aja, yang penting minta maaf. Nanti kalau nggak mau memaafkan gimana? Nah itu kita akan berusaha lain menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu sudah didatangi, orang itu tetap nggak mau mengampuni karena marah betul, setahu nggak hilang-hilang. Orang kan ada yang seperti itu, disakiti perasaannya, pokoknya gak hilang-hilang, mantel. Oh, ini jalur pulau, enak, hari nyakiti terus jalur pulau, kayak anak-anak sepuluh. Nah, sulit itu loh, minta maaf pada manusia itu sulit, tidak seperti pada Allah. Kalau Allah itu rahman rahim, wafuru rahim. Seberapapun dosa kita, sampai tunduk langit, kalau kita bertobat, akan diampuni. Tapi kalau manusia, wah, makanya jangan gampang-gampang kita menyakiti orang. Sulit. Umumnya manusia, ya ngono. Ada yang duit nafsu. Angel. Ya puluh. Nah, kalau sudah minta maaf pada orang itu dan orang yang tidak minta, tidak mau mengampuni, baru kita kepada Allah SWT. Dengan cara kita berusaha amal yang bagus. Terus kita matur pada Allah, ya Allah. Amalan yang bagus ini kau terima, ya Allah. Dan pahalanya kau berikan pada teman saya yang saya sakiti. Semoga dengan saya menyampaikan amal seperti ini,
bisa besok dia akan mengampuni saya ketika ada di hadapan Engkau ya Allah. Terus kalau amalia kita yang salah itu besar, ya kita harus memperbanyak amal kebaikan yang banyak sehingga pahala itu terus menuju ke orang itu. Tapi kita harus yakin bahwa pahala yang dikerjakan tidak hanya diberikan pada orang itu. Dia diberi, yang berjaya, yang berbuat juga akan mendapatkan. Jadi pahalanya ini dua, kepada orang itu dan untuk diri sendiri. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman Rahim. Jadi yang berbuat pun akan mendapatkan pahala dari itu. Ada orang dalam riwayatnya itu besok ketika ada di hadapan Allah, orang yang bisa itu datang, ya Allah Tuhanku, hukumilah saya ini dengan orang ini, dulu ini menyakiti aku ya Allah, orang ini menyakiti aku sangat marah, sangat sampai setahun gak hilang-hilang. Ya Allah, Engkau hukumi. Masukkan saja ke neraka, ya Allah. Akhirnya, karena Allah itu sudah melihat orang yang salah itu ingin sekali meminta maaf, tapi tidak diterima. Akhirnya minta kepada Allah, semoga bisa diterima taubatnya. Allah terus menyuruh pada orang itu, kenapa kamu gak mau memaafkan? Ini kan dulu sudah minta maaf pada kamu. Iya, tapi aku gak mau terima. Kenaan tak seburuk. Aku minta disiksa aja. Ya Allah, orang itu. Kamu lihat tuh, di atas tuh. Setelah dilihat ke atas, pahala yang orang yang sah menyalahi itu ditunjukkan. Pahala yang begitu hebat berupa nikmat-nikmat surga itu. Akhirnya orang ini kaget. Ya Allah, kok aku seperti itu ya Allah, punya siapa? Itu punyamu. Masya Allah, Gusti, senang aku diberi seperti itu. Ada syaratnya. Apa syaratnya ya Allah? Syaratnya kamu memaafkan temanmu ini. Kalau kamu mau makan, itu untuk kamu. Oh iya. Akhirnya iya. Karena sudah tahu apa yang akan diberikan. Akhirnya dimaafkanlah orang yang menyakiti. Karena sudah di dunia ini berusaha sekuat mungkin untuk bisa mendapatkan maaf dari temannya itu. Dengan cara memperbanyak amal kebaikan. Terus minta kepada Allah untuk pahala yang diberikan pada orang yang disakiti. Ini namanya usaha dibantu oleh Allah. Makanya kita kalau sudah punya kesalahan dengan teman, usaha yang sedemikian rupa agar dibantu oleh Allah. Ya. Loh, tapi kan ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, para sahabat tahu orang yang bangkrut, orang yang dagang ingin mendapatkan laba tapi dia tidak dapat laba, malah modalnya habis. Apa itu Rasul? Enggak, itu yang bangkrut-krut itu orang yang mati membawa kebaikan, amal-amal kebaikan banyak. Tiba-tiba orang ini banyak menyakiti temannya, tetangganya, familinya, lalu menyakiti mereka itu. Setelah ada di hadapan Allah, semua yang disakiti itu nuntut. Ya Allah, orang ini pernah menyakiti aku. Engkau pun ada ngomong semua. Semua mengadu pada Allah SWT. Akhirnya, karena orang ini yang punya amal bagus banyak, tidak merasa
dan tidak minta taubat, tidak minta maaf. Akhirnya oleh Allah diinginkan, kamu mau saya beri kebaikan dia? Mau, mau, ya Allah, mau. Akhirnya kebaikannya dibagi-bagi orang-orang itu. Amal yang bagus-bagus itu loh, pahalanya diberikan pada mereka. Akhirnya, karena banyaknya orang yang disakiti, habis. Amal kebaikannya, pahalanya habis. Loh, setelah habis masih ada lagi. Gusti kulot dereng angsal. Loh, ini sudah habis kebaikannya. Eh, sudah gini aja. Kejelekan kamu saya ambil ya. Diberikan sini. Oke. Langsung kejelekannya orang itu diambil. Diberikan pada yang menyakiti. Ya inilah orang yang bangkrut. Kebaikannya habis. Malah ketambahan kejelekan orang yang disakiti. Na'udzubillah. Min dzalik. Makanya kita harus hati-hati omongan, perbuatan, jangan sampai menyakiti orang lain. Aku minta maaf ya kalau pernah menyakiti kalian semua. Enak aja lu seburuk. Kok diam, diminta maaf? Halo? Boleh kan enggak? Kok abon? Oh. Eh, pokoknya saling maaf, memaafkan. Jadi, alangkah bahagianya orang yang disibukkan dengan kejelekannya, cacatnya sendiri, dari cacatnya orang lain. Cacatnya orang lain tidak dipedulikan. Yang dipedulikan itu cacat sendiri. Saya harus bisa mengganti cacat-cacat ini dengan yang baik-baik. Saya harus minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada orang yang disakiti. Begitu. Wa anfaqo min malin iktasabahu min ghairi maksiyah. Dan dia orang yang punya harta akan diinfakkan, hartanya itu harta yang diperoleh dari kebaikan bukan kemaksiatan. Wa khala ta'ala al-fikhi wal-hikam wa jarawa ala zalal wal-asya. Dia bergabung, sering kumpul-kumpul dengan orang-orang yang ahli fikih, dan orang yang ahli hikmah. Kalau ada orang yang ahli berbuat salah, ahli bermaksiat, dia tidak mau mendekati, khawatir katut seperti itu. Itu sangat membahagiakan kali. Soalnya kan Rasulullah dawuh begitu. Al-mar'u ala dini khalil. Yamutul mar'u ala dini khalil. Seseorang akan mati sesuai dengan agama temannya. Oh, almarhum ala dini khalil, seseorang itu akan sama dengan agama temannya. Amannya itu agamanya baik, dia akan baik insya Allah. Biasanya bersama orang-orang yang senang amal baik, senang ngaji, senang baca Quran, senang jamaah, senang. Oh, dia akan seperti itu karena temannya tadi. Jadi, tuba sangat bahagia, keuntungan untuk orang yang berteman dengan orang-orang yang bagus-bagus, ahli fikih, ahli hikmah, dan menjauhi orang yang ahli salah dan ahli maksiat. Almarhu ala dini khalil. Jadi temannya siapa? Katanya, anil mar ila tas'al wasal an qarinihi. Kullu qarinin bil muqarrar yaqtadi. Tentang seseorang, kamu tidak usah bertanya bagaimana orang itu baik atau tidak. Tidak usah gitu. Lalu gimana?
tanyakan saja temannya. Siapa temannya orang itu? Kalau orang ini temannya orang bagus, dia akan bagus. Kalau dia temannya orang jelek, ya dia akan sama dengan orang temannya. Gitu. Apa kerumpulannya? Makanya, alhamdulillah kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik. Tuba, ini tuba. Tuba liman zalla fi nafsi wa hasanat khaliqatuhu wa saluhat sariratuhu wa azala anil nas syarruhu. Tuba liman amila bi ilmihi wa anfaqal qadra min malihi wa amsakal qadra min qawlihi wa sihatuhu as-sunnah wa lam yuqtiha ila bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.